الآخرة Kemudian diantara sebab penjagaan terhadap pemuda ada sebuah kisah yang Atut untuk kita cermati. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda. Dan ini hadisnya di Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu taala Beliau bercerita bahawa ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah, i'dan li bizzina. Dia katakan, Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dengar ucapan anak muda ini? Dia berkata apa? Ya Rasulullah, izinkan saya apa? Berzina. Naudzubillah. Maka Fa'akbalalkaumu alaihi para sahabat yang berada di sekitar itu langsung menghadap ke anak muda ini lalu menghardiknya. Wa kalum dihardik oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW alaihi wasallam? kata Nabi biarkan dia mendekat dia jauh ya ngomongnya. Kata Nabi biar dia mendekat sini mendekat. Maka anak muda ini mendekat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu dia duduk Kemudian Nabi tanya kepadanya "Atu hibbuhu Kamu cinta, kamu senang melakukan zina ini bersama ibumu?" Maka kata anak muda ini, "La wallahi jalani ja Allahu fidaak." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Jadi ini kalimat penghormatannya kepada Nabi. Ya, sama sekali itu tidak dia benarkan. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Kata Nabi SAW. Dan manusia semuanya tidak ada yang cinta. Tidak ada yang suka melakukan itu kepada ibunya. Iya. Kemudian Nabi bertanya lagi. Atuhibbuhu libnatik. Apakah kamu suka melakukan perbuatan itu bersama anak perempuanmu? Kata orang ini, Kata anak muda ini la wallahi ya Rasulullah jalani Allahu fidaak. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan engkau menjadikan saya sebagai tebusanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal nasu yuhibbu nakul umma li banatihi. Manusia juga tidak suka melakukan itu kepada anak-anak perempuannya. Nabi tanya lagi, bagaimana kalau dia lakukan dengan bibinya? Ya bagaimana kalau dia lakukan dengan saudara perempuannya, dengan bibinya dari ayahnya, dengan bibinya dari ibunya? Jawabannya juga sama. Semuanya bersumpah, "La ya Rasulullah." Perhatikan ya, bagaimana Nabi SAW setahap demi setahap menanamkan buruknya dosa zina ini kepada anak muda ini. Ya kalau dia berzina, itu sama seperti dia lakukan kepada mahram-mahramnya itu tadi. Naudzubillah. Ini dari kekejian perbuatan zina. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqrabuz zina innahu kanfahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Belum melakukannya, mendekatinya saja dilarang. Sungguhnya zina itu adalah kekejian dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Maka setelah itu Nabi meletakkan tangannya kepada anak muda ini. Lalu beliau berkata, Allahumma kfir dzambahu wa tahir qalbahu wa farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Jagalah kemaluannya. Maka kata Abu Umamah, "Alam yakun, falam yakun yaku ba'da dalikal da, ba'da, falam yakun ba'du dzakal dalikal fa yaltifitu ila syai'." Maka setelah itu anak muda ini tidak pernah lagi melihat kepada hal-hal yang seperti itu. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di sini kita perlu perhatikan Nabi mendoakan tiga hal dan tiga hal ini ini sebab yang menjaga anak muda ini. Apa doa Nabi kepadanya? Allahumma kfir dambahu. Ya Allah ampunilah dosanya. Yang kedua, wa qalbahu ya Allah sucikanlah hatinya. Yang ketiga wa hassin farjahu ya Allah jagalah kemaluannya. Tiga hal. Ya. Ini adalah sebab-sebab penjagaan terhadap generasi muda. Pertama mereka selalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa. Iya. -dosa. Dan dia jangan mendekati dosa dan maksiat. Jangan mendekati dosa dan maksiat.